Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di vlog saya hari ini. Ya, sekarang saya akan mencoba untuk mengoperasikan alat berat forklift. Nah, mungkin dari sebagian dari kita itu masih belum paham apa itu forklift. Nah, di sini saya jelaskan bahwa di gambar yang saya sajikan di sebelah kiri saya ini, nah di situ adalah gambar keseluruhan forkliftnya, ya. Nah, forklift adalah alat berat untuk membawa barang yang berat dan fungsinya untuk memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan cepat, ya, tanpa harus kita menggotong. Sekarang saya akan menjelaskan nama-nama komponen penting yang ada di forklift. Yang pertama yaitu mast. Mast itu tiang pengangkatnya. Yang kedua lift, lift chain, rantai angkatnya. Yang ketiga adalah fork. Nah, fork itu garpunya. Nah, garpu ini komponen yang sangat penting untuk mengangkat, ya. Yang keempat yaitu tilt silinder. Nah, silindernya di situ antara mast dan itu ada silindernya. Kemudian yang kelima yaitu operator seat. Operator seat itu tempat duduk operatornya yang mengendarai. Dan yang terakhir yang lima yaitu kanopi. Nah, kanopi itu atas forkliftnya, ya. Nah, sekarang saya akan mencoba mengoperasikannya. Sekarang saya lagi ingin bersiap-siap mau pergi untuk nyobain forklift aslinya. Naiknya biar kelihatan, Pak. Ya, sekarang kita sudah sampai lokasi. Pakai helm dulu supaya safety. Senyum dong, senyum. Kemudian naik. Weh, senyum, senyum. Pakai seat belt dulu. Nyalakan mesin. Lepas rem tangan, masukin gigi, angkat garpu yang di depan, kemudian gas. Sodok paletnya. Wah, garpunya terlalu nungging. Lalu berjalan zigzag. Dua kali, dua kali. Boleh. Saya ulang kalau begini masih.
Angkat dikit, angkat dikit, angkat dikit, angkat dikit. Thank you.